Saudara, dengan perkembangan teknologi, salah satu SMA negeri di Purwakarta, Jawa Barat melaksanakan ujian akhir semester melalui handphone. Ya, meskipun menggunakan telepon genggam, siswa ternyata tidak bisa berbuat curang untuk mencari jawaban di mesin pencari. Sebanyak 1.200 siswa SMA Negeri 1 Purwakarta, Jawa Barat ini mengikuti ujian akhir semester dengan cara yang tidak biasa. Mereka mengerjakan soal memakai telepon genggam berbasis Android. Hanya sebagian kecil siswa yang menggunakan laptop. Ujian menggunakan telepon genggam merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan di sekolah ini. Para siswa mengaku senang mengikuti ujian dengan cara ini sebab lebih mudah. Juga lebih efektif dan efisien karena kita kan bisa menghemat kertas yang pertama, yang kedua juga waktu dia kita lebih simpel gitu, jadi kita langsung makan waktu 15 menit untuk membulat-bulatin nama, identitas segala hal, jadi kita langsung tinggal masukin ID kita langsung bisa isi soal. Menggunakan HP ini lebih efisien, lebih cepat juga, tidak perlu mengeluarkan kertas, jadi kita bisa hemat di kertas juga buat anggaran. Ada kendala nggak? Kalau kendala sih paling di mana sinyal per handphonenya, jadi masing-masing pasti punya kendala. Meski menggunakan telepon genggam, siswa tidak bisa berbuat curang dengan mencari jawaban menggunakan mesin pencari seperti Google. Kami dari sistem itu sudah membuat satu aplikasi yang anak tidak bisa untuk browsing, karena browsing kita sudah mencatat di bagian ini bahwa anak ini terindikasi, baru terindikasi. Dan kita sudah sosialisasikan ke anak bahwa kalau anak browsing, sistem akan mengungkap bahwa anak telah selesai mengerjakan ujian. Ujian menggunakan telepon genggam juga hemat karena tidak perlu menyediakan kertas soal. Samsul Nursam melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Ya, era digital. Kalau dulu era kita masih ngebulet-buletin sampai capek karena namanya begitu panjang. Kadang-kadang bisa sampai bolong juga, gara-gara terlalu bersemangat untuk membulat. Tapi sekarang dengan teknologi, akhirnya bisa menggunakan telepon genggam. Tapi mungkin itu bisa mendapatkan dukungan dari Menteri Informatika ya, karena kan tadi kata salah satu siswa, sinyal yang agak bermasalah ya. Itu dia, jangan sampai sedang mengerjakan soal, tiba-tiba sinyalnya drop. Ya, betul sekali. Akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Ya, kita ke informasi apa lagi, Cety?